Tarbiyatul I'dadiyah Sumber Kasihan, atau yang dikenal dengan sebutan Madrasah I'dad, berdiri pada tahun 2014, atau bertepatan dengan bulan Dzulhijjah 1435 Hijriah. Lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Sumber Kasihan tersebut, mulai dari awal berdirinya hingga saat ini banyak mengalami perubahan dan pembenahan seiring dengan situasi dan kondisi yang ada. I'dadiyah Sumber Kasihan merupakan pendidikan kilat yang khusus mempelajari ilmu nahwu dan shorof, serta mempraktekannya pada kitab kuning. Kegiatan sehari-hari murid I'dadiyah selalu diisi dengan menghafal dan mengkaji kitab-kitab kuning dengan bimbingan gurunya. Sehingga tak jarang dari mereka ditemukan kemana-mana selalu membawa kitab di saku bajunya. Salah satunya, sebut saja Andi, adalah anak yang malas belajar, nakal, bahkan tak jarang bolos sekolah. Namun setelah masuk I'dadiyah, dia menjadi anak yang rajin, semangat belajar, dan tentunya berakhlakul karimah. Keren kan? Banyak juga di antara mereka yang saling mengkaji atau berdiskusi ilmu dengan sesama temannya di tempat nongkrong, bahkan di tengah jalan. Lucu ya guys? Tapi memang inilah sebenarnya yang patut dijadikan contoh dari semangat dan kegigihan mereka dalam menuntut ilmu. Karena ilmu itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan bersungguh-sungguh dan mempunyai kemauan yang kuat. Semoga sajian ini dapat membawa hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.